Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, besti semua. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Desa Ujung Ali. Konon katanya Desa Ujung Ali ini tempat peninggalan si Pahit Ida, ya guys. Desa Ujung Ali itu awalnya adalah batu jung yang berasal dari kapal katanya, guys. Itu ditendang oleh Sepahit Lidah sehingga batu jung itu ngali, maka dia pindah, artinya jung itu ngali, guys, maka dia menjadi namanya itu Jung Ali. Dan inilah jembatan gantung tadi, guys. Wow, ini kita penasaran ya, guys, jeramba gantung Ujung Ali. Silau deh. Halo guys, ini kita di jembatan gantung Ujung Ali, guys. Sebentar lagi kita mau menuju batu jungnya ya, guys, atau di biasa dipanggil Ujung Ali. Di sini banyak sekali di Ujung Ali. Sini, guys. Ini sejarah si Pahit Lidah ya, guys. Ujung Ali. Batu jung jadi ngali, guys. Karena dulu ditendang oleh si Pahit Lidah, jadilah Ujung Ali. Nah, itu guys. Berada di jembatan gantung, guys. Bawah itu. Aduh, ternyata lewat sini ngeri juga nih, guys. Goyang-goyang kayak gini, saya takutan nih, guys. Buat kalian yang belum terbiasa, hati-hati kalau lewat jembatan ini. Dan sebelah itu Bewit. Guys, dari papan ngeri, guys. Jembatan gantung dapat papan kayak gini, guys. Goyang-goyang kalau kita lewat sini biasa, guys. Tapi kalau buat warga desa sini itu sudah biasa, guys. Bahkan mereka kadang-kadang membawa bahan-bahan atau membawa kendaraan bermotor, guys, untuk lewat sini. Mungkin mereka karena sudah biasa ya, guys. Sekarang berada di Ujung Ali. Ini kisah sejarah si Pahit Lidah, batu jung. Nah, jadi ngali. Nah, batunya ini mirip kapal, guys. Jadi batu ini dulu ditendang oleh si Pahit Lidah, maka batu ini ngali. Jadi namanya itu Jung Ali. Batu jung yang mirip kapal ditendang Sepahit Lidah jadi ngali, guys. Maka terjadilah desanya namanya Ujung Ali. Nah, ini masyarakatnya, guys. Masyarakat Ujung Ali. Mantap. Nah, guys. Ini sejarah Ujung Ali. Aku jalan-jalan di sini. Jalan ini. Nama jembatan gantung. Jembatan gantung. Itu dia tuh, guys, batu jungnya, guys, mirip banget sama kapal ya, guys. Oh ya, banyak sekali para wisata itu juga penasaran, guys, ingin mengambil gambar batu jung ini, soalnya sejarahnya itu panjang nih, guys. Ini dia batu jungnya nih, guys. Wow, mirip banget sama kapal katanya sih, guys, tapi saya juga belum tahu benerannya ya, guys. Itu menurut kata-katanya orang-orang sih. Kalinya di sini jadi terjadilah yang namanya Ujung Ali. Inilah sejarahnya ya, guys. Batunya itu mirip kapal kayak gini, guys. Gimana, guys? Jelas banget penampakannya ya, guys. Mirip banget sama potongan kapal katanya. Jadi dia itu ngalik sini, guys. Pindah ke sini batunya ini. Sebenarnya aslinya batu ini dulu tidak ada, tapi karena ditendang oleh Sepahit Lidah jadi pindah ke sini, maka desanya dinamain Desa Ujung Ali katanya. Saya juga belum tahu kebenarannya, soalnya saya belum pernah tahu kebenarannya ya, guys. Ini menurut cerita-cerita saja. Nah, ini dia nih, guys, jembatan gantungnya ini. Wah, ngeri juga ya, guys, goyang-goyang kayak gini nih, guys. Hati-hati banget kalau lewat sini nih, guys. Pop 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 pop.
Desa Ujung Ngali ini berada di Kabupaten Empat Lawang nih guys, yaitu tepatnya itu Desa Ujung Ngali, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ya guys. Wah, ini sih masih banyak peninggalan-peninggalan. So, apalagi di sini masih banyak banget sejarah-sejarah atau kisah-kisah mistis di sini ya guys. Soalnya dulu pernah ada masuk gerombolan sama masuknya yaitu penjajah-penjajah Belanda dan juga penjajah Jepang dulu ya guys. Di sini juga banyak sekali panjang sejarahnya guys. Inilah Desa Ujung Ngali guys. Di bawah musi ini guys banyak sekali batu besar-besar sebesar rumah nih guys, bisa dibikin rumah. Wow, batunya itu besar-besar banget nih guys. Di sini masih banyak banget. Terus airnya itu sangat dalam guys. Gimana nih guys, kalian penasaran? Kalian tinggal datang saja ke Desa Ujung Ngali ya guys. Di sini sangat banyak sekali tempat wisata dan pemandangannya itu luar biasa, enak banget ya guys, luas banget kayak gini. Tapi harus hati-hati kalau di jembatan ini. Oke guys, itulah perjalanan kita hari ini ya guys. Buat kalian yang menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung kami terus ya, si petualang kampung Rika Pandi ya guys. Saksikan terus dan dukung kami. Nah, di tengah jalan kami menyaksikan orang lagi arak-arakan pengantin nih guys, sewaktu kami pulang nih guys. Oke guys, jangan lupa tetap semangat dan dukung kami supaya kami selalu semangat bikin konten dan menghibur kalian, buat lagi santai-santai apa-apa lagi nonton ataupun lagi ngapain ya. Jangan lupa dukung kami terus. Terima kasih.